bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Hadi Syahrudin, sedang mendengar yang dimiliki Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kuliah tafsir kita Mursi ayat ke-45 dan 46 untuk membuat sikit rumusan sebelum kita meneruskan pada ayat-ayat berikutnya. Iaitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب صدق الله العظيم. Maka Allah telah melindunginya dari keburukan tipu daya mereka, dan ditimpalah keluarga Firaun siksa yang amat buruk. Api neraka dinampakkan kepada mereka pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat masukkanlah keluarga Firaun ke siksa yang paling keras. Ahibati billah, saudara-saudara yang dikasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang beriman yang menyembunyikan keimanannya itu tidak berkenan di hati dan fikiran Firaun dan juga kuncu-kuncunya. Mereka kini berniat buruk. Tapi kerana orang beriman itu melakukan tafwid, iaitu menyerahkan urusannya sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah melindunginya dari tipu keburukan dan juga makar segala perancangan jahat mereka terhadap beliau ini. Selanjutnya, kerana pada akhir ini kita dapat lihat Allah SWT menggambarkan, Allah menjelaskan kepada kita, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Makar yang jahat ini, rancangan yang nak dikenakan kepada orang beriman ini, nampaknya terkena kepada diri mereka sendiri. Iaitulah, api neraka dinampakkan kepada mereka pada hari dalam kubur nanti, di alam barzakh, setiap pagi dan petang, dan pada hari terjadi kiamat, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat, masuk dalam keluarga Fir'aun dalam seksa neraka yang paling keras, meliri apa yang menimpa mereka selama ini dalam alam barzah yang lalu. Al-Quran tidak menjelaskan secara teliti bagaimana Allah melindungi, menyelamatkan orang beriman yang beri nasihat ini. Dalam konteks banyak riwayat yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, telah kita jelaskan sebelum ini, sebagai contohnya tafsir Ibn Kathir mengatakan bahawa dia telah melarikan diri lalu tidak dapat ditemui oleh Fir'aun. Akhirnya beliau menyertai rombongan dengan Musa untuk diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam melarikan diri ke Semenanjung Sinai. Perkataan haqa, kata setengah ulama di sudut bahasanya, adalah merujuk kepada haqa. Haqa maknanya satu benda yang wajib, hakikat, hakikat, haqqun, muhiqqun. Jadi ini merujuk kepada satu perkara yang pasti menjadi kenyataan, lalu ditambah alif sehingga menjadi haqa. Ayat ini menyebut keluarga Fir'aun, sedangkan Fir'aun sendiri tidak disebutkan bagaimana nasibnya. Ini bukanlah menampakkan bahawa Fir'aun tidak akan diseksa ataupun pada akhir hidupnya dia beriman, tapi hal itu mengisyaratkan bahawa seksanya melebihi seksa tersebut. Kerana kalau pengikutnya, keluarganya dah kena macam ni dahsyat hukuman, maka bagaimana Fir'aun yang menjadi pimpin mereka? Ini dia sudut logik akal yang harus kita pertimbangkan dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata yu'raduna ni diambil dari perkataan arada. Arada maknanya, kalau kita pergi ke negara Arab, Expo dipanggil ma'arad. Ma'arad al-kitab al-dawli sebagai contohnya. Jadi arada ni bermaksud menampakkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk menyenangkan hati, menarik perhatiannya. Expo ni panggil perkataan arada juga, maknanya ditayangkan.
ataupun untuk membawa maksud menakutkan, kata para ulama lughah, contohnya Ar-Raghib Al-Isfahani, walaupun sekadar menampakkan atau membawanya kepada yang ditunjukkan kepadanya itu. Jadi ayat ini menjadi dalil para ulama yang ramai seperti yang telah kita huraikan bahawa di alam barzah ada seksa. Yang kita baca ni, keluarga Fir'aun nampakkan neraka pagi dan petang. Tentu saja perkara itu tidak terjadi ketika mereka berada di permukaan bumi, tapi setelah mereka dikuburkan dalam perut bumi dan hidup pada satu alam yang berbeza daripada alam dunia yang kita rasai sekarang. Saya ini menikah masyarakat. Jadi ini lebih jelas lagi Allah sebut di hujung ayat, wa yawma taqumu sa'a, pada hari berlakunya kiamat, adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab, dan pada hari terjadinya kiamat diperintahkan kepada malaikat untuk memasukkan mereka ke neraka. Maka menampakkan neraka kepada mereka pagi dan petang tentulah terjadi sebelum kiamat, iaitu alam barzah yang mereka sedang duduk sekarang ni. Dari satu sudut yang lain, muslim-muslimat ini rahmati Allah sekalian, ayat ini menunjukkan bahawa mereka hidup di satu alam yang berbeza daripada alam dunia. Di sana, pandangan mereka ini lebih tajam daripada pandangan dunia kerana mereka dapat melihat satu benda yang terhijab oleh kita pada hari ini. Di sudut lain, kerana neraka yang akan mereka tempati, mereka duduk, diami itu menggerikan. Berarti seksa yang dikenakan mereka ni sebelum mereka dapat seksa yang sangat berat di neraka itu dah pun berat, apatah lagi yang akan menanti dalam neraka jahanam itu. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahawa kehidupan di alam barzah berlanjutan sampai hari kiamat. Inilah informasi yang dapat kita lihat berkenaan dengan barzah yang Allah SWT gambarkan dalam ayat yang lain. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, contohnya dalam surah Al-Mu'minun. Sebelum ni pun kita telah bincangkan bagaimana seksa, bagaimana banyak hadis yang menggambarkan adanya seksa kubur. Contohnya hadis bahawa Nabi yang SAW melalui satu tembok kuburan dekat dengan kota Madinah, lantas Nabi mendengar suara dua orang sedang merintih. Nabi telah bersabda kedua mereka ni sedang diseksa kerana dosa besar. Yang pertama, kena tidak istinja daripada kencing dengan betul, dan yang kedua, dia suka untuk menyampaikan berita kepada orang lain. Menyampaikan berita ni sehingga menyebabkan jadinya mengadu domba. Tuan-tuan ini rahmati dan dikasihi Allah sekalian, banyak orang masuk neraka ni kerana hasaid al-sinatihim, kerana lidah mereka. Dan orang perempuan lebih-lebih lagi diingatkan oleh Rasulullah SAW bahawa aku diperlihatkan penghuni api neraka ni kebanyakannya daripada kamu. Nabi telah mengingatkan orang perempuan. Maka untuk mengatasi masalah itu, hendaklah menjaga lisan dan membanyakkan sedekah sebagai contohnya haluan untuk membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah tersebut, hadis riwayat Bukhari Muslim yang pernah kita bincangkan sebelum ini, maka Nabi SAW pun mengambil dua pelepah kurma, membelah dua, mengambil pelepah kurma ni belah dua, lantas Nabi telah letakkan atas kubur masing-masing. Ditanya kepada Nabi SAW, Nabi menjawab, semoga ia meringankan seksa buat penghuninya selagi kedua pelepah tersebut belum kering. Itulah kita bincangkan hadis ni, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan dalam satu kisah yang dikemukakan tentang seorang ulama terkemuka nama Syafi'i Al-Imam bin Hajar Al-Haytami yang sering membacakan Quran di kubur ayahandanya, sehingga pada satu malam yang dijangkakan malam tersebut lakunya Lailatul Qadar, dia mendengar satu dengusan seolah orang berada dalam kesusahan yang amat sangat dalam kegelapan malam itu yang berterangkan cahaya bulan sahaja. Maka Imam bin Hajar pun mendekati, mencari-cari sumber suara tersebut. Akhirnya dia pun pasti bahawa sumber suara itu datang dari sebuah kubur berdekatan dengan kubur ayahandanya. Dia diusah periksa, ternyata jenazah tersebut ataupun orang yang telah mati itu seorang yang rajin sembahyang berjemaah. Dia usah periksa pada keluarganya kubur sepulan yang keluar daripada dengusan suara orang merintih kesusahan itu, diperlihatkan kepada para wali Allah Subhanahu Wa Taala. La yamna'u khalqullah fadlullah an khalqillah. Ada kelebihan yang Allah nak berikan kepada para walinya, itu tidak dapat dipertikaikan oleh sesiapa. Ini berlaku kepada Ibn Hajar Haytami yang mendengar suara tersebut keluar dari kubur, suara dari kubur. Akhirnya selepas membuat pemeriksaan detail kepada si mati itu, ternyata memanglah dia seorang sembahyang berjemaah, tidak pernah ditinggalkan. Tapi dalam masa yang sama dia turut berurusan dengan skim cepat kaya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Pakat terima dosa dahulu pun dah ada sikit cepat kaya ni tuan-tuan. Tak ada gunanya kalau kita ambil dia orang dengan menjanji bagi-bagi pulangan dalam perniagaan. Mana perniagaan akan untung sepanjang masa tuan-tuan? Tak ada. Dan yang masuk ni pun memanglah meletakkan dirinya di ambang kebinasaan. Mana ada perniagaan yang sentiasa untung dalam dunia? Kalaulah ada sifirnya seperti itu, semua akan jadi kaya tuan-tuan. Nampaknya dia telah tersilap menguruskan dana wang Islam dengan anggapan perniagaan akan menjadi untung sentiasa. Akhirnya tidak berjaya dan dia malu tak mukanya di mana, tak tahu nak pulang dari semua mana dia janjikan itu. Maka dia telah pun berada dalam kesusahan seperti itu kerana hutang orang banyak tidak berbayar. Terlibat dengan skim-skim yang menjanjikan pulangan lebih. Ini riba, haram hukum riba. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahawa orang yang melakukan riba ni, dia terlibat dalam salah satu daripada 60 pintu-pintu zina. Riba ni tuan-tuan, seperti seorang dalam aku ada 60 pintu riba. Dan salah satu pintu riba ni, riba yang paling ringan hukumnya, seperti seorang berzina dengan ibunya sendiri. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah di IKIM ni pun ada slot disampaikan oleh Fadil Sheikh Dr. Zahruddin Abdul Rahman dalam bab Muamalat Islam. Tuan-tuan kena berat perkara ni, kena dengar. Jangan terlibat dengan sebarang skim cepat kaya. Jangan terlibat dengan MLM yang haram. Jangan terlibat dengan sebarang perkara yang berkaitan dengan dana orang Islam dijanjikan pulangan lebih. Itu riba namanya. Kadang-kadang yang bergelar ustaz semua terlibat bersama-sama. Ambil etibar tuan-tuan yang berhati dan dikasihi Allah sekalian, ini mengundang kesiksaan besok di alam barzakh, seperti yang berlaku dalam peristiwa yang direkodkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Seorang yang semayang berjumaat, semayang di waktu tidak tinggalkan, tapi terlibat dengan skim riba, skim mengumpul harta orang Islam, dana orang Islam dengan janji pulangan yang pelbagai, tapi tidak berjaya. Akhirnya tersangkut dan dianggap telah mengkhianati dana orang Islam. Jadi begitu banyak riwayat yang berkaitan dengan seksa ini. Kalau ada seksa bagi orang yang derhaka, maka mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya tentulah ada nikmat bagi yang taat. Itu sebab kita dapat lihat dalam surah Ali Imran nanti, ada peluang kita akan bincangkan rezeki yang Allah peruntukkan untuk syuhada. Wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun fari'ina ma ata'ahumullah. Orang yang mati syahid ini hidup di sisi Allah mendapat nikmat. Artinya mereka berlawanan daripada orang yang fusak dan juga usah dan juga kufar ini. Mereka berada dalam seksa azab di alam barzah. Bagi orang yang bertakwa, orang yang saleh, syuhada, siddiqin, mereka ni mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzah itu. Memang kubur ini ada dhammahnya, ada pelukannya. Bagi orang yang kafir, yang ahli maksiat, dia akan dihempak pada kubur tersebut, dihimpit sampai tulang-tulang rusuknya berceraga satu sama lain. Tapi bagi orang beriman, kubur tetap memeluknya, menghimpitnya, tapi himpitan itu seperti himpitan yang merupa pelukan seorang ibu kepada anak yang lama tidak berjumpa. Seorang musafir yang pergi jauh dan kemudian bertemu kembali dengan sayanginya, maka pelukan itulah gayanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita rujuk kepada sunnah, kita akan menemui banyak sekali riwayat berkaitan dengan kehidupan di alam barzah. Contohnya, orang yang beriman ziarah menziarahi satu sama lain dalam kubur mereka. Inna kitab al-abrar ila fi'liyin. Mereka ni berada di tempat yang tertentu diperuntukkan untuk orang beriman, sekalipun dikuburkan berdekatan dengan seorang rakannya, seorang yang fasik. Tapi orang beriman itu akan dialihkan oleh Allah SWT dengan kuasanya ke tempat orang-orang beriman. Manakala orang fasik, orang yang fajir, mereka akan ditempatkan di tempat yang lain. Tuan-tuan ini mengingat kesalahan. Sehingga berlaku komunikasi tersebut, maka orang telah mati ini akan bertanya kepada temannya, "Eh, kamu apa khabar fulan ini fulan? Itu merupakan adik aku. Oh, dia dah mati. Masya Allah. Kenapa tak ada kat sini? Kalau tidak di sini, tidak berada bersama kita, nyatalah dia berada di tempat yang satu lagi, tempat siksaan. Allah sedihnya abang tersebut." Seorang suami pun bertanya tentang isterinya, "Kamu dulu duduk tempat sekian-sekian. Kamu kenal tak isteri saya yang sering menemani saya datang ke masjid?" "Oh ya, kenal. Dah berkahwin dia." "Masya Allah, 5 tahun lepas kematian kita dia sudah berkahwin." Disampaikan berita tersebut oleh seorang yang berdekatan yang mengikuti perkembangan isteri kita itu. Ini komunikasi berlaku disebut dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id. Contohnya dalam hadis Ahmad menerusi riwayat Anas bin Malik. Kerana itu ada pesan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan mempermalukan keluarga yang telah mati.
Jangan menyakiti orang telah mati. Jangan cerita kemungkaran orang yang telah mati sebagai contohnya. Ada banyak pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang berkaitan dengan alam barzakh. Walaupun ada setengah riwayat ini masih dipersisihkan tentang nilainya, penilaian para ulama hadis terhadapnya, tapi banyak riwayat yang sebahagiannya sangat kuat menjadikan sangat sulit untuk kita mengingkari adanya seksa dan juga nikmat di alam barzakh ini. Hanyalah dengan alasan yang mengatakan bahawa logik alam dunia dan hukum hakam yang kita rasai pada masa kini. Maka ini sama dengan hukum hakam alam yang berlaku di angkasa lepas. Orang hidup di angkasa lepas lain cara hidupnya kita di atas bumi yang kita sedang duduki pada hari ini. Kan lain? Maka begitulah juga perbezaan di antara seorang yang berada di atas bumi dengan seorang yang telah dikebumikan di bawah permukaan bumi. Usia-usia ini adalah hati dan dikasih usia. Demikianlah rumusan yang dapat kita lihat berkaitan dengan alam barzakh, seksa ataupun nikmat yang ada padanya. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, kita akan meneruskan pada kuliah pada ayat yang berikutnya, ayat ke 7 dan berikut. Allahu'alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.